Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan mereview sebuah siamak. Mungkin pelafalan saya agak salah ya kawan-kawannya, tapi merujuk ke fungsinya, siamak ini umumnya digunakan pada wilayah padang pasir karena berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari, hembusan debu dan juga pasir. Kali ini yang saya review adalah siamak taktikal. Benda ini lumayan murah ya kawan-kawan, harganya 60.000 waktu itu saya beli, sekitar 60.000-an. Dan kalau dibentangkan ini berbentuk kotak, panjangnya 1 meter ya. Lebarnya juga 1 meter. Saya sering menggunakannya dalam bentuk seperti ini, sebagai semacam ini ya, pelindung muka dari angin seperti ini. Kira-kira untuk tampilan seperti ini tampilannya ketika saya gunakan. Motifnya menarik ya menurut saya, dan itu sangat nyaman untuk digunakan. Bahannya ini katun kapas, di labelnya sih ditulis 100% kapas untuk kainnya. Untuk pemakaiannya memang sensasinya lembut ya di muka, hanya saja paling itu jahitan yang hitam-hitamnya itu agak sedikit kasar dikit ya di bagian yang ini, yang kain yang berwarna hitam, benang yang berwarna hitam, motif-motif hitamnya. Kita coba berkeliling sedikit, kira-kira sih seperti ini ketika saya menggunakan siamak ini. Kemudian benda ini juga kalau darurat mungkin bisa digunakan sebagai alas. Kemudian bisa juga digunakan untuk membawa benda-benda bawaan, diletakkan dalam siamak ini. Dan bisa juga untuk jadi semacam ini ya, menambah hangat, jadi dijadikan seperti semacam sarung. Untuk kelemahan siamak ini hanya satu menurut saya yang mengganggu. Kalau kalian lihat ini bagian benang yang hitamnya untuk corak-corak hitam ini, itu gampang nyangkut ya kawan-kawan ya. Jadi kalau macam kena jam atau bagian-bagian badan yang ada resleting atau apa, ini biasanya benangnya ini akan ngikut dan hasilnya tertarik seperti ini. Jadi hanya itu sih kelemahannya. Sisanya sih tidak ada yang saya keluhkan dari siamak ini. Dari bahan menurut saya sudah bagus, dari segi harga juga sudah baik menurut saya, dan yang paling penting menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Selain itu jika darurat, sepertinya ini juga bisa untuk mengikat bagian pergelangan tangan yang terluka. Untuk bahannya ini tidak terlalu tebal ya kawan-kawannya, apalagi di bagian yang ada motif hitamnya itu tidak terlalu tebal. Tapi ini sudah cukup menurut saya, apalagi jika saya kalungkan di leher. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini review dari saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.